Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan jadwal timnas Indonesia Senior dan negara Asia lainnya di pertandingan persahabatan internasional FIFA 2023 yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 beserta head-to-head. Berikut jadwal pertandingan persahabatan internasional FIFA 2023 hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023. Timnas Indonesia versus Timnas Palestina pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh RCTI dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemudian Timnas Malaysia versus Timnas Kepulauan Salomon pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Dan Timnas Pakistan versus Timnas Kenya pukul 20.30 malam waktu Indonesia Barat. Berikut hasil 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia Senior. Timnas Indonesia imbang 2-2 versus Timnas Burundi di pertandingan persahabatan internasional pada 28 Maret 2023. Timnas Indonesia menang 3-1 versus Timnas Burundi di pertandingan persahabatan internasional pada 25 Maret 2023. Timnas Vietnam menang 2-0 versus Timnas Indonesia di semifinal leg kedua Piala AFF 2022 pada 9 Januari 2023. Timnas Indonesia imbang 0-0 versus Timnas Vietnam di semifinal leg pertama Piala AFF 2022 pada 6 Januari 2023. Dan Timnas Filipina kalah 1-2 versus Timnas Indonesia di babak penyisihan grup Piala AFF 2022 pada 2 Januari 2023. Berikut hasil 5 pertandingan terakhir Timnas Palestina. Timnas Bahrain kalah 1-2 versus Timnas Palestina di pertandingan persahabatan internasional pada 26 Maret 2023. Timnas Palestina menang 4-0 versus Timnas Filipina di fase grup kualifikasi Piala Asia 2023 pada 14 Juni 2022. Timnas Yaman kalah 0-5 versus Timnas Palestina di fase grup kualifikasi Piala Asia 2023 pada 11 Juni 2022. Timnas Palestina menang 1-0 versus Timnas Mongolia di kualifikasi Piala Asia 2023 pada 8 Juni 2023. Dan Timnas Yordania menang 5-1 versus Timnas Palestina di fase grup Piala Arab 2021 pada 7 Desember 2021. Berikut head-to-head Timnas Indonesia versus Timnas Palestina. Timnas Indonesia menang 4-1 versus Timnas Palestina di pertandingan persahabatan internasional pada 22 Agustus 2011. Dan Timnas Palestina menang 2-1 versus Timnas Indonesia di pertandingan persahabatan internasional pada 22 Maret 2012. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.